Berlebaran dan kemarin ke lokasi wisata kalau sekeliling sudah posisi di pondok pesantren kecil yang unik ini. Saya merasakan unik karena lokasinya juga ya, dan ini menjadi ya kalau pesantren-pesantren besar biasa, ini yang kecil-kecil ini harus diopen ini harus saling bantu ya, minimal doa lah ya untuk teman-teman sahabat Kang Rosso dimanapun berada. Dan ini posisi ada di wilayah Cilacap, tepatnya di daerah Sidarja. Ini teman-teman youtuber untuk TKI yang dimana-mana ini sudah mampir di lokasinya anu jenengan ini ya, di Sidarja Cilacap. Oke, kita bincang sejenak dengan beliau pemangku ini untuk ini pondok pesantren Jannatul Ma'wa. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banget memberikan luang waktunya sudi hadir di pondok pesantren Jannatul Ma'wa. Mohon doa restunya, mudah-mudahan pondok Jannatul Ma'wa tegak istiqomah. Amin, amin, amin. Santri diberikan, dikasih ilmu manfaat yang barokah, juga selalu dalam lindungan iman Islam taufik dan hidayahnya. Iya. Juga mohon dukungannya pondok Jannatul Ma'wa dari semua dewan asatid diberikan tetepan iman Islam dan istiqomahnya. Iya. Sekali lagi terima kasih banget Yesus Rosso yang sudah rawuh hadir di pondok pesantren Jannatul Ma'wa. Tepatnya alamat RT 02 RW 05 Jalan Pundi Sunan Desa Sudagaran Kecamatan Sidarja Kabupaten Cilacap. Dukungannya jamaah ikhwan seluruhnya, mudah-mudahan dari NU untuk mendukung istiqomahnya pondok Jannatul Ma'wa. Nih ngomong-ngomong ini ya, sambil ya, dialog ya. Aja ini. Ini tahun berapa ini berdiri? Pondok ini Jannatul Ma'wa berdiri tahun 2008. 2008 ya. Kurikulumnya 2009. Mulai kurikulum 2009. Jadi kitab-kitab apa yang diberikan pada para santri ini? Untuk kurikulum santri, jadi dari kelas ibtida, jurumia, terus alfi, ngimriti 2 tahun, ngimriti awal, ngimriti sani, alfiah awal, alfiah sani, jadi 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6 tahun. Nah, ini jenjang untuk perjuangan. Masih belum niku untuk nyampe juarul maknun. Ini ngomong santrinya, nggih ya. Amin. Soal ini ngomong santrinya dari mana aja sih? Santri ada yang dari Lampung. Dari Lampung ada. Dari Siak Riau, dari Kalimantan,
dari untuk Jawa Kebumen, iya. Di samping lingkungan masyarakat sendiri ya. Ya. Di samping lingkungan masyarakat sendiri, iya, gitu. Iya. Jumlah sudah santri berapa nih? Jumlah santri sekarang alhamdulillah ya. Masih di bawah 20. Alhamdulillah. Modal ini. Modal ya, ya. Makanya ya Allah mohon doa restunya Syawal ini atas berkah doanya Mbak Suroso nambah santri gitu. Amin. Ini teman-teman YouTuber gimana ya, saudara-saudara ataupun nggak bantu ya dengan tangannya, minimal dengan akal pemikirannya dan doanya yang penting, bareng-bareng lah kita doain, saling support ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saling silaturahim. Ya ini bagian dari ya kita bersafari silaturahim. Dimana silaturahim itu memperpanjang lah umur, rezeki. Alhamdulillah. Waduh, insyaallah. Jadi kita jaya. Nanti jangan lupa teman-teman untuk saling support. Itu aja mungkin sementara. Oh, jadi, itu ya, iya ya. Monggo, salam dulu, salam. Akhirul kali, terima kasih ayyuhal muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saling berbagi. Kita berbagi dengan tangannya, dengan ya pemikirannya, juga dengan doanya. Sama-sama ya. Iya. Jadi oke, teman-teman, sahabat yang rosak dimanapun berada, kita saja untuk keliling, mengunjungi, saling mensupport, saling bergandeng tangan, dan saling berbagi hal yang manfaat kitanya untuk kemaslahatan dunia akhirat. Itu yang penting. Itu misi kita semua ya, sahabat saya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan dukungannya. Mudah-mudahan ini sebagai awal kita semua untuk mulai setelah berlebaran ya. Sabang, selamat minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, saya bantunya ini set. Itu set nyantai aja dulu. Oke, tadi itu ya sekilas tentang perjalanan bersilaturahim ke Pondok Jannatul Ma'wa di Sidarjah.